Dalam pengungkapan kasus adu tembak yang menewaskan Brigadir J, muncul sosok saksi penting. Ia adalah Bribka Riki yang disebut ada di TKP saat adu tembak terjadi. Selama ini nama Bribka Riki tidak banyak disorot publik terkait penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu. Sosok Riki inilah yang nantinya disebut bisa menjadi saksi kunci adu tembak di Komplek Polri Duren 3 Utara, Jakarta Selatan. Hingga kini diketahui bahwa sejumlah orang diperiksa oleh Komnas HAM. Pihaknya juga mengklaim telah mendapatkan bukti hingga temuan meyakinkan terkait penembakan yang terjadi. Namun pihaknya masih akan memeriksa sejumlah orang untuk mengetahui detail kejadian.